Ramadan syahrus sabar. Nah, ini. Jadi kalau mau tahu kesabaran seseorang itu, salah satu yang paling nyata diujinya di bulan suci Ramadan. Kenapa diuji di bulan suci Ramadan? Dia menahan lapar, menahan dahaga, tidak berbuat maksiat dan seterusnya. Itu diuji di bulan suci Ramadan dan sangat jelas bagaimana dia tahan. Dan kalau dia pun mau melakukan pun, bisa saja enggak ketahuan orang. Contoh di kamar sendirian enggak ada yang melihat, bisa saja dia makan minum. Terus keluar pura-pura dia capek. Ya, pura-pura dia kelihatannya dalam kondisi lemas dan lain sebagainya, tapi itu tidak dilakukan. Pahala yang luar biasa yang dia akan dapatkan di situ.